Jadi kalian di sini merasa kalau kalian tuh pintar? Ya, kalian bisa buktikan kalau kalian tuh pintar dengan mencoba obi satu ini, guys. Ya, aku merasa aku tuh bukan orang yang bodoh ya. Jadi mari kita coba ya. Good luck. Oke, langsung aja kita mulai, guys. Menang. Jalan manakah yang akan kau pilih? Ini biasanya suka tipu-tipu nih, guys. Gimana kalau kita jalan di tengah-tengahnya? Oke, aku bodoh. Apa kayak ini? Astaga, guys, ternyata nggak ada tipu-tipu ya. Kukira bakal ada tipu-tipu. Ini apa? Ini tinggal lompat kan? Ah, gampang sekali. Oke, peaceful, damai. Apaan damai? Oh iya, guys, damai ya, tinggal lewat doang. Wow. Oke. Tadi baru damai ya. Ini apaan ini, guys ya? Oh, astaga, harus lompat itu. Kanan atau kiri? Kanan. Gimana kalau tengah? Wow, aku merasa aku sangat-sangat bodoh. Oh no, kenapa oh no? Coba ya, tulisannya sih easy, gampang. Biasanya kalau obi-obi begini sih, malah kita tuh disuruh ini ya, guys. Tukan menginjak lavanya. Hah, gampang sekali, aku tidak akan tertipu ya. Neat, apaan neat ini? Otak aku tuh terbatas ya, guys ya. Aku tuh nggak bisa loh dibuat emosi setiap berapa menit sekali ya. Ini gimana? Astaga, oke lah. Sandwich, apaan sandwich? Ini bukan makanan, ha? Hah? Wait, what? Wait. Wow. Lanjut, medium apaan? Ini, oh come on. Ini apa-apaan? Aku disuruh ngapain? Apakah aku disuruh lompat? Nggak bisa lompat? Ih, yang bener. Ini kenapa sih yang nggak bisa lewat? Oh, gampang sekali ternyata ya, guys. Dan kalau ini kayaknya kita tinggal jalan aja. Wow, simple sekali. Susah, hard. Oke, ini gimana caranya, guys? Dilompatin kah? Oh, tinggal jalan doang. Jangan lompat di sini. Lompat di sini. Mau kamu apa? Mau kamu apa? Aku lompat di sini. Jadi maunya aku lompat atau nggak lompat nih? Ya udahlah, kita lompat aja, guys ya. Oke, berhasil ya, guys ya. Aku nggak tahu ya, semakin lama aku bermain obi ini, aku semakin merasa kalau aku itu bodoh, guys ya. Ini gimana nih ceritanya cara majunya? Halo? Iya. Jadi ada kayak semacam tembok di sini ya, guys. Lihat tuh ya, tuh. Easy. Difficult, susah katanya. Apa iya ini susah ya? Sejauh ini kan aku dibuat emosi terus ya, guys. Aku curiga aku disuruh lompat ke tengah-tengahnya. Tuh kan. Ya udah. Sepertinya aku sudah mulai paham ya, guys, sama game ini ya. Harming. Apaan yang dilukai? Kayaknya yang dilukai itu otak aku ya, guys. Semakin lama semakin bermain game ini, aku semakin gila ya. Ini gimana cara lewatnya? Ke samping kah? Wow. Wait, what? Kayaknya aku beruntung banget ya, guys ya. Kayaknya aku beruntung sekali ya. Rage, marah. Iya, sejauh ini aku sudah marah-marah berapa kali ya gara-gara mainan ini, guys. Ini tinggal naik. Oh, udah gitu doang. Oh, ayolah. Aku kira bakal segampang itu ya. Ini apakah ada sesuatu di bawahnya, guys ya? Gak ada. Terus aku lihat mana? Apakah come on. Nah, ini dia, guys. Woohoo! Aku tidak akan tertipu ini. Ini apakah aku tinggal lewat sampingnya aja? Enggak. Bukan. Kiri. Oh, kanan. Kiri, kanan. Oh, come on. Kiri, kanan, kanan. Ini nggak bisa, guys. Menyebalkan. Betul sekali, menyebalkan. Glass bridge, jembatan kaca. Kau kira ini Squid Game? Squid Game itu sudah lewat jauh sekali dan sekarang aku harus bermain Squid Game. Yang bener aja. Oke, kiri. Kanan. Kiri, kanan, aku bener loh, guys ya. Wow, kiri, kanan, kiri. Oke, ini nggak mungkin kalau kanan lagi ya, guys ya. Ini berarti kiri. Yang bener. Ini udah kanan berapa kali, guys? Berarti yang ini kiri ya. Dan tahu apa? Kayaknya game ini tuh sengaja ya, guys, ingin membuat aku marah-marah. Jadi aku bakal pilih kanan, 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 kanan. Hah? Astaga, game ini tuh benar-benar jago sekali membuat aku marah-marah ya. Maniacal, oke. Curious, penasaran. Aku sih nggak penasaran ya sama game ini ya. Aku merasa aku sudah mau gila ya. Ini gimana caranya, guys? Majukah? Wow. Oh, tentu saja. Kenapa sih aku tuh selalu lupa ya, guys, untuk mengecek bawah sini? Terrible. Apaan terrible? Hah? Apaan? Ini kita disuruh lompat ke jawabannya, guys ya. 1 + 1 = 2. Ayolah.
Ayolah, aku tidak sebodoh itu, oke? Okay? Ini tapi gak ada jawabannya, 1 sama 69. Kalian tahu apa, guys? Aku capek sekali sama game ini ya. Langsung aja kita lompat ya. Lompat. What? Oke. Okay. Jawabannya ada di belakangnya, guys, ternyata. Astaga, ya udahlah. Oke, okay, apa ini? Remorseless. Oke. Okay. Terserah deh. Sekarang kita disuruh pilih, guys. 1, 2, 3, 4, 5. Aku bakal pilih 2 deh. Coba ya, 2 guys ya. 2. Ini apaan labirin kayak gini, guys ya. Apa itu? Lompat? Bentar. Kok bisa? Unforgiving. Apaan? Ini... ayolah. Ini tinggal lompat gak sih? Ini kenapa kok ada... Aduh. Nah, akhirnya teman-teman, ini ada bola-bola kematian. Wait, what? Gak bisa kah? Oh, mungkin kita gak boleh menyentuh bola-bola kematian ini. Nah, udah paham. Oke, mungkin aku gak paham, guys. Oke, ini berikutnya ngapain ini? Lurus doang kah? Ayo, please, lurus ya. Oh, no, apa lagi ini, guys, ya? Apa yang menghalangi aku menuju finish? Oh, come on. Kanan juga gak bisa, guys, ini macam mana? Halo? Apakah lewat? Oh, ayolah. Kalian tahu apa? Aku menyerah. Aku beli skip stage saja. Yes! Dengan kekuatan robak semuanya bisa, teman-teman. Lanjut, apa ini? Relentless. Oke, mirror. Apaan? Cermin? 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 Cermin di mana? Oh, oke. Aku paham. Ini, guys, ya. Oke, ini tinggal lompat. Terus ini panjat. Dan... Yeah! Oke, yang tadi gampang sekali teman-teman, ya kita lanjut. Insane, gila. Iya, aku bisa merasa aku semakin lama akan semakin gila gara-gara game ini. Ini harus lewat mana, guys, ya? Begini kah? Begini? Berhasil, guys, ya. Dan berikutnya ini Thanos. Kenapa kok namanya Thanos? Coba ini. Ini, guys, kalian perhatikan deh. Ini loh. Ada beginian. Dan sekarang kita tinggal lewat ke depan kan. Oh no, apalagi ini. Kenapa nggak bisa lewat, guys? Apa yang terjadi? Ada. Oh, tentu saja, guys, selalu ya. Oke, madness. Ya, aku sejauh ini sudah marah-marah, sudah menjadi gila. Ini tinggal luruskan. Come on. Ini gimana sih caranya ya? Ini. Oh, ada kill break di bawahnya, guys. Ya ampun. Oke, berikutnya extreme. Carilah teleporternya. Ya tentu sajalah. Oke, teleporter di mana, guys, ya? Teleporter. Wah. Oke, aku berhasil, guys, ya. Lanjut. Absurd. Ini yang bener ya. Aku tuh udah benci nebak-nebak dan sekarang kau buat semakin banyak. Tolong. Oke, ini. Deal, cuma game. Oh. Ternyata yang ini, guys, ya, yang benar ya. Yay! Oke, okay, jadi yang keempat dan sekarang ini yang ke ini. Ayolah, aku bukan ini ya. Aku itu bukan cenayang. Aku nggak punya indera keenam. Aku nggak bisa nebak-nebak. Ayolah. Tunggu. Ini apaan ini, guys? Oh my god. Ternyata beneran, guys, di lubangnya. Ya ampun. Okay lah. Yang penting kita berhasil ya, guys, ya. Sekarang apa ini, guys, ya? Ini tangga. Wait. Kok aku meninggoy? Ini aku harus ngapain? Ayolah. Oh, manjat. Ini adalah labirin pertama kamu. Labirin? Ternyata labirinnya beneran gak ada jalan keluarnya. Lihat itu. Tertutup, guys. Wow. Wow, pintar sekali game ini, bukan? Ayo kita keluar, guys. Ayo kita keluar. Jelas-jelas kita di-scam, ditipu. Nah, guys, aku berhasil keluar dari labirin yang nyebelin itu. Sekarang kita tinggal meniti. Bener-bener ya, guys, ini game itu menguji kesabaran ya. Cruel, kejam, betul sekali, game ini sangat-sangat kejam ya. Oh, come on, ini macam mana cara lewatnya ya, guys? Apakah... ini lewat mana, guys? Oh, tentu saja. Aku tidak tahu, maksudnya apaan? Kamu yang buat game, kamu kok nggak tahu ya? Ini, iya, manjat terus. Hah? Sentuh aku. Oke, kita sentuh. Wow, luar biasa, guys, ya. Luar biasa, ya. Sekarang aku tidak akan tertipu karena aku bisa melihat ada bayangan di sini, guys, ya. Kita tinggal... Aku baru mau manjat, ya. Ini loh, guys, ya. Kita panjat ini. Nah, seperti itu. Jalan kelilingin labirinnya, serius. Gimana caranya? Gini. Oh, aku paham, teman-teman. Ternyata seperti ini.
Kalian bangga nggak guys sama aku ya udah sampai stage gini ya. Berikutnya apa? Itu apa itu guys? Tidak masuk akal ya, error apaan? Kau membuat komputer aku error, terima kasih ya. Ini kayaknya harus. Oh, bentar guys. Ah, nggak tahu kalian bisa lihat atau nggak, tapi di sini ada kayak semacam jalan. Ini guys ya. Tuh. Ini ada jalan rahasia. Kenapa aku tidak melihat ini? Terus ini kemana ini? Astaga. Oh, ayolah. Selalu saja seperti ini ya guys ya. Kenapa? Why? Kamu nanya aku nanya siapa? Gimana kalau aku keempat guys ya? Lihat atas kamu. Atas? Atas aku nggak ada apa-apa, tolong. Ini ada smiley face guys di sini. Apaan smiley face? Wow, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Tarik teleporternya ini. Gimana guys ya? Tinggal lompat gini aja kah? Apa aku harus masuk satu-satu guys? Yang bener. Ini aku harus gimana guys ya? Oh, ini this. Parah. Tidak. Apaan tidak? Kenapa tidak? Apanya yang tidak? Tidak apa? Tidak apa? Tinggal lompat kah ke sini? Ayolah. Here, di sini. Kenapa di sini? Aha. Aku tinggal. Oh, ulala. Ternyata seperti itu, death. Kematian. Kenapa? Kenapa? Ini jangan bilang disuruh. Oh, come on. Aku disuruh pilih-pilih lagi. Jembatan Squid Game tadi itu udah cukup ya. Oke, kiri. Kanan, oke bukan kanan guys ya. Kiri, kiri, kanan, kanan. Kiri, kanan, kanan, kiri. Kiri, kanan, kanan, kiri, kanan. Hah? Aku betul terus guys. Kiri, kiri, kanan, kanan, kiri. Hah? Ini tidak mungkin. Kalian tahu aku bakal menggunakan cara apa? Skip stage teman-teman. Woo, kekuatan Robux. Annoying, annoying, iya. Kamu sangat-sangat annoying. Game ini sangat-sangat annoying. Ini jangan bilang kok disuruh masuk ke sini satu-satu, ada apa sih? Eh tunggu dulu, apa nih guys ya? Here, di sini. Kenapa? Ada apa di sini? Ada apa? Ada apa? Iya, ada apa? Here. Lompat kah? Lompat? Oh. Oh, ulala, ada tangga guys ternyata ya. Neraka. Betul sekali, game ini seperti neraka ya guys ya. Ini lihat bawah dulu. Nah, udah ini ya guys, udah paham ya sekarang ya guys ya. Kalau misalnya ada jalan tembus pandang, kita harus mengecek bawah. Tartarus, kenapa kok jadi Tartarus? Ini tinggal begini, terus lompat. Nah, terus ini dari sini kemana ya guys ya? Lurus aja, oke, berhasil guys. Yang penting berhasil ya. Calamity, oke, ini disuruh lompat. Siapa sangka, siapa sangka ternyata ada di sini. Terus ini kemana nih guys ya? Naik lagi, wow luar biasa. Ini ada 7 pintu di depan kita guys ya. Aduh, kita pilih yang mana? Kita pilih yang mana guys ya? Pilih yang mana? Yuk, 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 dipilih. Aku pilih nomor 4. Nomor aku di mana? Apa ini benar? Oh, benar kayaknya guys. Ada jalan guys. Ah, kayaknya aku beruntung deh ya guys. Angka 4 itu emang angka keberuntungan ya. Wow. Wow, tidak ada apa-apa di sini. Aku nggak percaya. Apakah kita putar ke sampingnya? Ha! Kau tidak bisa menipu aku. Ha, apa ini? Tadi katanya tidak ada apa-apa di sini. Ah, bohong besar ya guys. Ini so hard, sangat-sangat susah. Oh, guys, guys, aku benci sekali game ini ya ini. Ini aku harus gimana? Kiri, kanan, kanan, kiri. Kalian tahu apa? Aku lelah. Mari kita skip stage saja guys. Jangan bilang ini labirin lagi. Aku benci sekali labirin guys ya. Ini. Halo. Ada ini dong. Astaga. Astaga. Ternyata gampang sekali guys ya. Oke, aku berhasil ya. Omega, ini kenapa kok jadi jalan-jalan rainbow begini coba ya? Suffer. Menderita. Kenapa? Emangnya aku bisa menderita dari ini? Oke, ya. Kayaknya bisa guys ya. Bentar guys, aku melihat ada kayak semacam jalan di sini. Ini apa ini guys ya? Hah? Hah? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Wait. Oh astaga guys, ternyata aku nggak usah meniti begini, tinggal lewat jalan rahasia gitu aja. Oke, sekarang apa lagi ini ya? Hah? Nggak cukup apa ya aku itu menderita ya guys ya? Ini nice, berhasil teman-teman. Terus yang berikutnya. Oke, kalian tahu apa? Sudah, oke. Otakku capek sekali ya guys. Aku tidak sanggup ya.
Jadi sekian dulu ya guys pemain aku di game Teh Troll Obi yang bikin aku emosi ya. Kalau kalian suka dengan videoku kali ini, jangan lupa guys di klik tombol like, di share dan juga di subscribe. See you guys, thanks for watching, bye bye.